hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan tanya-tanya saksi terkait dengan kejadian kebakaran ini di rumah kita. Kemudian kita pemeriksaan secara objek TKP yang kita periksa rumahnya, bahan-bahannya, barang-barangnya yang ada di dalamnya semua. Kemudian kita periksa tingkat kerusakannya, kemudian kita nanti bawa ke laboratorium. Yang jelas ini masih tahap pemeriksaan ya Mbak. Barang bukti masih dalam pemeriksaan, jadi tidak bisa menjelaskan secara rinci barang bukti apa yang diambil. Tapi intinya kami akan melakukan pemeriksaan itu di laboratorium. Nanti hasilnya nanti akan laporkan secara berjenjang ke Polsek. Ya, pasti kami dalam proses ada waktu rentang waktu, tapi kami usahakan secepatnya untuk melakukan pemeriksaan. Hitungan hari, kalau jam karena itu pakai alat instrumen yang di laboratorium ya, jadi ada preparasi sampel seperti itu. Ya, nanti ada pemeriksaan.